Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kami di Pemprov DKI Jakarta mendapat kehormatan utusan dari Liga Dunia Muslim atau Rabithah Alam Islami. Halo sahabat Inspirasi News, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bantuan dari Liga Dunia Islam atau Rabithah Alam Islami untuk penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Ibu Kota Jakarta. Bantuan akan dialokasikan untuk menunjang kebutuhan tenaga medis melalui PT Jakarta Torisindo yang mengelola hotel-hotel yang dipergunakan untuk tempat tinggal sementara tenaga medis yang menangani corona. Bantuan senilai 4 miliar lebih tersebut disampaikan Direktur Kantor Liga Dunia Islam untuk Jakarta, Fahad bin Muhammad Al-Harbi, yang diterima Gubernur Anies Baswedan kemarin Jumat 3 April 2020. Saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Liga Dunia Islam atas dukungannya secara nyata. Dukungan itu diberikan dalam bentuk bantuan senilai 4,327 miliar yang diberikan kepada PT Jakarta Torisindo sebagai pengelola tempat tinggal bagi tenaga medis, kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jumat 3 April 2020. Menurut Fahad bin Muhammad Al-Harbi, bantuan ini merupakan bantuan tahap pertama bagi Jakarta. Bantuan tersebut, kata dia, merupakan salah satu bentuk kontribusi Liga Dunia Islam untuk membantu penanganan COVID-19 di berbagai wilayah dan negara. Bantuan ini merupakan solidaritas dari Liga Dunia Islam untuk seluruh umat Islam di dunia, khususnya Jakarta, karena daerah terbesar yang terdampak dengan virus corona adalah Jakarta, kata Fahad Al-Harbi.